بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ <أعرض> بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال جل جلاله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اثنك الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل ضلالة في النار كمسلمين إخواني وأخواتي Pemirsa Salam TV dan pendengar radio risalah wa wa'ayyakum jami'an Alhamdulillah Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur Ketidak Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpah, melimpahkan nikmat dan kurnianya kepada kita semua, alhamdulillah dengan nikmat dan kurnia Allah serta pertolongannya pada siang hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad mari kita memohonkan selawat beriring salam agar Allah sampaikan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarganya dan para sahabatnya dan umatnya senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita mohonkan semasa hidup kita di dunia ini. Dengan itu kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Akhwani wa akhwati. Warahimakumullah. <tuh> kita lanjutkan pelajaran kita. Masih membahas tentang adab-adab dalam robat. Syekh Abdul Aziz pengarang kitab yang ada di hadapan kita mengatakan adab yang ketiga yaitu berbekam dilakukan pada tanggal 17 pada tanggal 19 dan pada tanggal 21 Hijriah bulan hijriah tanggalan hijriah ni sunnahnya dalam berobat dengan bekam barang siapa yang hendak berbekam kata syekh <coughs> maka berbekamlah pada tanggal yang disebutkan maksudnya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu tanggal 17 19 dan 21 bulan Hijriah. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau berbekam, maka beliau berbekam pada tanggal-tanggal tersebut. Dan juga beliau yang bersabda, yang mengatakan kepada kita umatnya agar juga berbekam pada tanggal-tanggal tersebut. Pada pertemuan sebelumnya, ikhwan ya ya sudah kita jelaskan di antara adab di dalam berobat yaitu berobat dengan hijamah berbekam. Di dalam Islam, di dalam sunnah, ada waktu yang baik kita lakukan berbekam tersebut. Bukan berarti di waktu-waktu yang lain atau sesuai misalkan dengan kebutuhan tidak boleh bekam, boleh. Tapi yang terbaik kalau kita mau menentukan waktunya, kata Nabi SAW, Inna khairu ma tahtaju tajimuna, ma tahtajimuna fihi yawma sab'a ashra tis'a ashra wa yawma ihda wa sebaik-baik so, bekam dilakukan kata Nabi SAW ...pada tanggal 17. Tanggal 19 dan tanggal 21. Dan penanggalan dalam Islam... ...adalah... ...kalender hijriyah atau bulan. Penanggalan hijriyah... ...yang berdasarkan bulan... ...bukan berdasarkan miladiyah atau matahari. Namun... <clears throat> kalau kita lihat pada hari ini, di masa kita ini, bahkan penanggalan-penanggalan hijriah ini, banyak dari kaum muslimin, khususnya di negeri kita ini, kalau ditanya ini tanggal berapa, hampir-hampir kebanyakan nggak tahu. Bahkan kaum muslimin sendiri, kalau diminta menghafalkan, bulan-bulan hijriyah ya nggak tahu apalagi kalau ditanya bulan tujuh bulan apa dalam hijri makin nggak tahu diurutkan suruh urutkan bulannya pun kaum muslimin banyak yang tidak tahu karena sudah terbiasa dengan penanggalan miladi atau masehi Sedangkan kita umat Islam, kaum muslimin, kita punya penanggalan sendiri. Penanggalan hijriyah atau bulan hijriyah. Bulan ini ditetapkan berdasarkan bulan. Kalau matahari kan tetap. Kalau bulan enggak. Mengecil, kecil, besar, besar, besar. Sampai kepada bulan purnama, tanggal 14-nya kemudian turun lagi 15 16 sampai akhir dari bulan hijri itu berubah Namun yang kita sayangkan penanggalan yang dipakai mayoritas kaum muslimin di negeri kita ini adalah penanggalan miladiyah penanggalan masehi sehingga Kebanyakan kaum Muslimin tidak tahu kalau ditanya tanggal berapa, ya, bulan berapa, atau bahkan ini udah bulan berapa. Hijriahnya mereka nggak tahu, karena memang kita lihat ikhwan, dan ini sering kita sampaikan, di mana saudara-saudara kita tidak lagi membanggakan syiar Islamnya. Tidak lagi bangga dengan syiar agamanya sendiri. Bahkan menampakkan syiar agama dirasakan hal yang merosot. Hal yang kuno, yang tertinggal. Tidak sesuai dengan tren, tidak sesuai dengan zaman. Kan itu hari ini. Dari zahir seorang muslim sebenarnya sudah kita kenal. Karena umat Islam diharamkan mengikuti, mencontoh dari orang-orang kafir. Man bi minhum. Barang siapa yang menyerupai, yang mencontoh-contoh suatu kaum, maka dia akan bagian dari itu. Bagaimana mungkin umat Islam dibenarkan mencontoh, mengikuti orang-orang di luar Islam. Tapi nyatanya inilah yang dibanggakan oleh kaum muslimin pada hari ini. Lihatlah anak-anak dari kaum muslimin, dari umat Islam. Mereka mengidolakan orang-orang kafir. Sangat-sangat sedikit dari para anak-anak umat Islam, anak-anak kaum muslimin yang mengidolakan Bakar, Umar, Uthman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum dan juga sederetan para sahabat lainnya. Namun bahkan kita lihat dalam penamaan yang digunakan oleh kaum muslimun pun hari ini lebih bangga mereka membuat nama anak-anak mereka dengan nama-nama tokoh-tokoh orang kafir daripada nama-nama orang-orang saleh dari generasi terbaik dari umat ini dari nama-nama para sahabat seperti Umar bin Khattab ya Abdullah bin Al Rahman Ali Uthman dan sederetan nama-nama yang baik dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in begitu juga wanita-wanita muslimah di mana kita lihat banyak dari saudara kita dari kaum muslimin yang mereka bangga menamakan putri mereka dengan tokoh-tokoh orang-orang kafir. Tapi tidak bangga dengan menamakan putri mereka dengan nama-nama wanita-wanita muslimah, wanita-wanita soleha yang dari pendahulu yang terbaik dari pendahulu umat ini. Bahkan khuana khwati saya dengar langsung dari sebagian kaum muslimin mereka mengatakan beralasan tapi ini bukan alasan yang sebenarnya mereka tidak menamakan anak mereka dengan nama misalkan dari Ummahatul Minin, Aisyah, Hafsa, Zainab, dan lain-lainnya, Khadijah. Mereka mengatakan, oh enggak, kita kan enggak bisa seperti mereka. Enggak ada yang menuntut mereka, enggak ada yang mewajibkan mereka harus seperti itu. Setidaknya keinginan kita ada agar anak-anak putri kita, anak-anak kita, putra-putri kita seperti orang-orang saleh. Orang-orang yang baik dari para pendahulu umat ini. Itu sebenarnya sekedar alasan saja. Maka tidak heran kalau dikatakan misalkan seperti ini berbekam di tanggal ini tanggal ini mereka nggak tahu bulan nggak mereka nggak memperhatikan tanggal hijriah bahkan banyak dari tukang bekam artinya yang biasa dia bekam kalau kita tanya ini tanggal berapa nih mana tahu dia paling nyari dulu informasi karena nggak terbiasa mereka dengan menggunakan syiar-syiar simbol-simbol dari Islam. Seorang mukmin tentunya harus peduli ya, harus memperhatikan apa yang menjadi syiar, apa yang menjadi simbol dari agamanya bagi kaum muslimin. Dalam hadis ini Selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam pada tanggal 17, tanggal 19, dan tanggal 21 Hijriah setiap bulannya pada bulan ya beliau juga yang mengatakan kepada kita bahwa sebaik-baik tanggal berbekam itu adalah tanggal 17, tanggal 19, dan tanggal 21. Ini ada berobat yang ketiga, yang keempat. Tidak menggunakan obat-obatan yang diharamkan. Apakah obat-obatan itu untuk mencari kesembuhan atau obat-obatan seperti yang dikenal sekarang, obat-obatan terlarang. Namanya obat, sebenarnya bukan obat. Obat-obatan terlarang. Masa sih obat dilarang? Enggak. Itu pemakaian kata yang clear sebenarnya. Teracun pembunuh bukan obat. Maka dalam Islam seorang mukmin diharamkan, tidak dibenarkan berobat ya mengkonsumsi obat-obatan yang diharamkan atau berobat dengan obat-obatan yang diharamkan. Karena memang kalau pemakaian kata obat yang kita lihat hari ini Bukan hanya untuk cari kesembuhan, ikhwan. Misalkan para pekerja berat, mereka butuh obat kuat, stamina. Maka tidak hanya pada mencari kesembuhan saja, butuh stamina, butuh kekuatan fisik. Maka, maka mereka meng mengkonsumsi obat-obat yang diharamkan dalam Islam. Saya beberapa informasi dari Huan Huan yang bekerja di pelabuhan, ya, di kemas-kemas barang itu. Itu rata-rata mereka buruh ping- pingkulnya, itu ngangkat angkat barangnya, itu, itu mereka yang cerita, bahkan sebagian orang yang pernah sempat saya berbincang dengan mereka. Mereka itu berbagai obat mereka konsumsi. Kalau tidak, katanya nggak sanggup kerja. Bahkan ada yang konyolnya lagi, ya, dan pernah saya lihat langsung. Anak tikus kecil itu dimakan atau ditelan, katanya, untuk agar kuat obat agar kuat. Begitu juga sebagian kaum Muslimin berobat dengan obat-obat yang haram. Ya, obat yang haram tapi dikonsumsi ada memang obat sekalipun dia kalau untuk dikonsumsi konsumsi untuk dimasukkan ke tubuh kita haram tapi kalau dia obat luar nggak apa-apa misal kalau salep obat salep ya obat kulit itu rata-rata nggak bagus beracun kalau untuk kita konsumsi tapi bagus dia Kalau untuk obat luar kan kita haram untuk kalau untuk dikonsumsi. Ini yang haram zatnya ya, maka tidak boleh dijadikan sebagai obat. Seperti sebagian orang menganggap khamar dan yang lainnya itu bisa dijadikan obat. Apalagi di masyarakat awam di pelosok daerah-daerah terpencil itu sering kita dapat ikhwan khususnya bagi ibu ya yang baru melahirkan itu dikasih khamar katanya untuk menghangatkan tubuh Allah khamar nggak ada pengaruhnya itu dikasih yang halal kenapa rupanya kasih zaitun betul soda madu kurma atau sari kurma sekarang masya Allah dan obat-obat yang bagus, yang baik, ini yang dikasih khamar. Khamar itu bukan obat. Jangan berdalih kan bisa sembuh. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam Al-Quran bahwa manfaat dari khamar itu memang banyak. Karena Allah menyebutkan manafi' banyak manfaatnya. Tapi yang kita sayangkan dosa dan mudaratnya lebih besar dari manfaat yang diperoleh dari khamar sehingga dalam Islam khamar itu diharamkan. Kita lihat bagaimana Syekh menjelaskan dalam kitab beliau ini obat-obatan yang diharamkan misalnya merukyah dengan lafaz lafat yang mengandung kesyirikan. Ya kalau kita lihat apalagi ada jampi-jampi tubuh kitab-kitab kuno ya, kitab-kitab kuno yang bahasanya bahkan kita nggak paham. Saya pernah lihat dan sulit yang sulitan memang membacanya itu tulisan daerah Batak itu tulis Batak itu ujung-ujung dari kalimat itu pakai eng semua. Awak pun nggak paham maknanya, bacanya pun sulit dan itu jampi-jampi yang kata mereka masya Allah dan ini di sebagian daerah di pelosok itu masih menggunakan ru'yah dengan cara ini. Selain maknanya bahkan banyak tidak dipahami karena potongan-potongan kata-kata yang tidak mengandung makna dan juga ada keyakinan-keyakinan yang harus disertakan dalam jampi itu. Dan ini cara-cara yang mengandung kesyirikan. Dan merukyah dengan cara yang seperti ini diharamkan dalam Islam. Bahkan dikhawatirkan pelakunya kalau dia sudah mengetahuinya. Dan dengan sengaja tetap melakukannya, bisa mengeluarkan dia dari Islam. Karena perbuatan seperti itu sudah mengandung kesyirikan. Dan ikhwan, jampi-jampi yang seperti ini memang kalau kita lihat ketika mereka mempraktekkannya luar biasa. Ya bisa saja karena bantuan syaitan, bantuan jin. Tapi yang jelas, di dalam Islam, berobat dengan cara-cara yang seperti itu, dengan obat-obatan yang diharamkan, tidak dibolehkan. Menggunakan kata syaitan, rukyah jenis ini hukumnya haram. Bahkan bisa jadi dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Hal ini dilarang sebagaimana yang tercantum, pada adat yang kedua, sudah kita sampaikan dulu sebelumnya, pertemuan sebelumnya, bahwa tidak boleh berobat dengan yang haram, seperti juga penggunaan khomar, tuak, atau apapun jenisnya, tidak boleh dijadikan sebagai obat. Ada orang mengatakan kalau sedikit nggak apa-apa, bahkan ikhwan di kalangan mahasiswa sebagian perguruan tinggi di negeri ini diajarkan seperti ini. Saya dengar saya lihat sendiri di, di pelajaran mereka apa yang disampaikan oleh dosennya, ya boleh. Katanya kalau nggak banyak, apalagi kalau bisa jangan sampai mabuk misalkan boleh berobat dengan Homer. Allah Akbar. Ini perguruan tinggi agama. Kita memang sudah bingung melihat situasi kaum muslimin pada hari ini yang jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Namun ketika kita mengajak umat ini untuk memurnikan agamanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan ri ringannya lidah mereka mengatakan, oh kami nggak pernah keluar. Kenapa kalian ajak kami kepada Al-Quran dan Sunnah? Sedangkan kami sudah ada pada Al-Quran dan Sunnah, kata mereka. Iya, ini banyak kita dapat dari penolakan dari kaum muslimin. Kalau kita mengatakan mengajak umat ini untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan kami nggak pernah keluar, pernah tidak pernah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, kata mereka. Tapi nyatanya sampai hari ini, seperti pembahasan kita hari ini, mereka mengatakan boleh. Allah Akbar. Bahkan ya ada orang-orang jahil. Ya. Dikatakannya seperti rokok itu bagus karena membawa kepada ketenangan. Allah Akbar. Seorang muslim, seorang mukmin, dia mendapatkan ketenangannya pada khamar, dia mendapatkan ketentramannya pada rokok, mendapatkan ketentramannya pada yang haram ini sudah tanda tanya besar pada keimanan orang tersebut. Padahal seorang mu, muslim, seorang mukmin dia mendapatkan ketenangannya pada hatinya. Nabi sallallahu alaihi mengatakan as -huna. Beliau mengisyarat tiga kali ke kantong beliau, ke dada beliau. Kunci kebahagiaan, kunci ketentraman seorang itu di sini, ikhwan. Di dada. Itu sangat tergantung dengan bagaimana keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak dari umat ini ada kaum muslimin pelariannya untuk mendapatkan ketenangan yang haram. Rokok, komar, narkoba, miras, apapun jenisnya itu. Kemudian lebih sekarang ini yang banyak juga tertipu sebagian kaum muslimin ia musik. Apalagi dengan mengatasnamakan musik islami. Iya. Katanya musik islami. Sehingga. Ya. Mereka mendapatkan ketenangan mereka pada. Musik. Pada khumar. Pada rokok. Atau bahkan kita lihat pada perkara-perkara yang haram. Ikhwan ya bisa kita pastikan di negeri kita ini orang-orang yang datang ke bar, diskotik, yang datang ke kafe, kafe remang-remang itu, itu mayoritas masih muslim loh. Coba tanya kenapa mereka ke sana? Satu jawaban yang ingin mereka capai, yang mereka peroleh di sana adalah ketentraman, kenyamanan hati mereka. Kebahagiaan mereka ada di sana, ikhwan. Padahal seorang mukmin, seorang muslim kebahagiaannya dalam ketaatan dia kepada Allah. Bahkan Allah katakan dalam Al-Qur'an bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah seorang mukmin akan tenteram, akan nyaman, akan tenang hatinya. Ini pada yang haram. Rasulullah SAW melarang berobat dengan obat-obatan yang haram dan kotor. Enggak boleh. Ya. Ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum mengambil khamar sebagai obat. Orang tersebut berkata khamar itu obat. Lantas beliau menjawab khamar itu bukan obat tetapi penyakit. Dengan ini dikeluarkan hadis ini dikeluarkan oleh Imam at dan yang lainnya ya dari hadis riwayat Ibnu Abbas. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita katakan hari ini di mana kaum muslimin ada yang beranggapan bahwa khamar itu bagus sebagai obat dan Rasulullah SAW mengatakan ketika orang itu mengklaim seperti itu, mengatakan seperti itu, bahwa khamar itu obat, maka Nabi SAW mengatakan bahwa khamar itu bukan obat. Tapi khomar itu penyakit. Kita nggak tahu, Ikhwan, apa sih ukurannya bagi mereka obat itu. Apa memang karena pemakaian kata yang sering terancau di negeri kita ini. Ini kita lihat juga. Anti nyamuk, obat, tulisannya obat anti nyamuk. Bukan obat, racun nyamuk, kenapa? Pokoknya. Ini pun gitu. Khamar dianggap obat. Bukan obat, tapi racun, pembunuh. Orang bilang, rokok itu, iya, mengandung obat katanya. Allah Akbar. Padahal peringatan dari orang yang ahli, yang paham tentang rokok, mengatakan, oh, rokok membunuhmu. Masih dibilang obat, masih bilang membawa ketenangan. Allahu Akbar memang sudah rusak hati atau keimanan sudah rusak sehingga sudah terbalik udah dunia ini bagi mereka oleh karena itu kata Syekh tidak sepantasnya seorang muslim berpaling dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan pendapat orang lain Segala sesuatu yang mendatangkan mudarat yang mengandung mudarat tidak dibenarkan dalam Islam diharamkan dalam Islam dan kaidahnya sesuai dengan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la darara wa la dirar tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat memudaratkan Apakah itu untuk diri sendiri atau memudaratkan kepada orang lain? Khomar tanya ahlinya, rokok tanya ahlinya, narkoba tanya ahlinya. Semua sepakat mengatakan itu harap, itu membunuh. Semua sepakat itu mengatakan berbahaya. Semua sepakat mengatakan itu racun. Lalu kenapa dibuat jadi obat? itu obat-obatan terlarang. Bilang aja khamar, bilang narkoba selesai. Usah pakai kata-kata obat lah. Ya. Ini adab yang keempat. Bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim tidak dibenarkan menggunakan obat-obatan yang diharamkan atau berobat dengan cara-cara yang diharamkan. Seperti tadi, kan. Ya. Jampi-jampinya yang pujian pinta apapun itu begitu juga ya tata cara-cara yang nggak dibenarkan dalam Islam ya kemudian kita lanjutkan adab yang kelima dalam bab ini dalam adab berobat berkonsultasi dengan ahli medis selain kita dalam Islam berobat dengan cara-cara yang syar'i. Seperti yang sudah kita sebutkan berobat dengan habbatus sauda, minyak zaitun, madu, berobat dengan al-hinna, ya. Kemudian uh, berobat dengan apa? hizamah, uh, bekam, berobat dengan ruqyah. Ya atau berobat dengan obat-obatan seperti yang sekarang ini terkenal atau sudah apa? banyak dilakukan oleh kaum muslimin hari ini yaitu dengan obat-obatan alami, herbal, herbalis. Terlebih-lebih di negeri kita ini sangat banyak tumbuhan yang mengandung obat-obatan dan kita dianjurkan sekalipun tidak disebutkan dalam sebuah hadis tidak sebutkan di dalam dalil Al-Quran dan Sunnah namun oleh pakarnya oleh ahlinya menemukan apalagi sekarang masya Allah banyak sekali nikmat yang Allah berikan yang Allah berikan pada kita masa ini yang Allah tidak berikan kepada orang-orang terdahulu seperti alat-alat untuk menemukan kandungan apa dari isi dari suatu benda misalkan tumbuhan kan sudah mudah dengan alat-alat canggih yang sekarang. Maka kita dibenarkan atau diperintahkan untuk berobat dengan obat-obatan seperti itu. Kemudian juga di dalam Islam, selain kita berobat dengan cara-cara yang telah disebutkan dalam syari, juga kita dibenarkan berobat kepada ahlinya, bertanya kepada medis. Namun semestinya seorang muslim, seorang mukmin Tidaklah menjadikan ini sebagai prioritas. Ini berobat langsung bukan doa dulu sama Allah. Lupa Allah sakit. Iya. Yeah. Ah anaknya demam kok ngapain ruqyah? Memangnya ruqyah itu untuk penyakit khusus kena jin saja? Enggak. Umum pengobatan dengan cara ruqyah banyak kita lihat kaum muslimin hari ini kalau anaknya sakit perut mana enggak nggak kan mungkin dia ngeruk ya ya apa saja ruqyah itu cara berobat yang telah ditetapkan oleh syar'i khwa'na khwa' itu perlu menjadi perhatian kita bahwa ketika kita berobat itu bukanlah obat itu yang menyembuhkan bukanlah dokter itu yang menyembuhkan bukan madu itu yang menyembuhkan tapi semua kesembuhan itu datangnya dari Allah selama yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diizinkan yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan seorang mukmin seorang muslim sudah sempantasnya sudah semestinya bahwa segala ketergantungan yang utama itu hanyalah kepada Allah. Adapun yang lainnya seperti berobat ke medis ini sebagai asbab saja. Sebagai sarana, sebab, ikhtiar saja. Yang yang dibolehkan dalam Islam. Sehingga kalau hanya sebagai sarana kita tidak boleh menjadikan sarana ini sebagai tujuan. Kita boleh nggak tidak boleh menggantungkan hati kita kepada sebab. Asyik menjelaskan di sini hendaknya seorang seseorang berkonsultasi dengan kalangan orang-orang yang diketahui bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengetahui ilmu pengobatan. Ikhwan beliau mengatakan seperti ini karena memang di masa kita ini sangat banyak orang yang menyelewengkan posisinya, jabatannya. Ya. Orang menganggap dia ahli, tapi dia mengkhianati ilmu yang ia miliki. Satu contoh yang marak sekarang kita lihat Orang ketika melahirkan itu sebentar-sebentar mudah sekali orang mengatakan operasi dan yang sangat sedikit ya orang yang masih tiko dalam hal ini sedikit kita ada kawan-kawan ketika sudah mendekati hari H dari kelahiran orang rumahnya harimnya dia datangi beberapa rumah sakit beberapa dokter beberapa bidan ya yang menangani bersalin dan dia menanyakan karena anak pertamanya waktu itu sesar operasi maka anak keduanya dokter yang mengoperasinya mengatakan dia harus operasi. Dan lazim di negeri kita seperti itu. Maka ikhwan ini, dia penasaran. Dia hanya menginginkan apakah orang-orang yang punya ilmu tadi thiqah dengan ilmu mereka. Dan memeriksakan istrinya ke berbagai tempat atau tempat-tempat yang berbeda. Bahkan habis jutaan duitnya, rela dia hanya membuktikan apakah orang-orang ini thiqah. Apa hasilnya, Ikhwan? Rata-rata mengatakan, oh ada yang mengatakan 75% kemungkinan harus sesar. Bahkan ada yang mengatakan 95% harus sesar. Paling ini yang tidak siqahnya mengatakan 50-50, 50%, 50%. Tapi ketika kita bawa kepada seorang dokter yang benar-benar fikoh -benar dengan ilmunya, apa kata dia? 95% normal. Hanya 5% kemungkinan untuk sesar. Kalau tidak percaya, kata dokternya, udah nggak usah bawa ke tempat lain di sini saja. Bayangkan, ikhwan. Ini yang kita lihat. Ini yang memang sang, mengganggu kita pada hari ini. Di mana para ahli yang dianggap para ahli, yang dianggap mengetahui ilmu tentang pengobatan itu tidak thiqah dengan ilmunya. Gak jujur dengan ilmunya. Dan bahkan pernah ya ada ketika ada daurah syekh datang, para ulama kita datang dari Timur Tengah kita pernah tanyakan kepada mereka, bagaimana di sana, Syekh? Apakah memang eh, ahli kedokteran di sana, wanita yang sudah melahirkan dengan sesar harus melahirkan sehiasan berikutnya, katanya di sana nggak ada ketetapan dari dokter, nggak ada bahkan orang yang menganggap seperti itu, katanya. Biasa. Nggak harus. Nggak mesti. Nah ini, menjadi tanda, tanda tanya dan yang harus kita benahi semestinya pada para ahli. Dan kita yang paling meyakinkan kita mereka melakukan itu apa yang dikatakan oleh Syekh di sini orang-orang yang kurang ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki keilmuan, memiliki keahlian tapi karena kurangnya ilmu, ilmu agamanya, kurangnya ketakwaannya kepada Allah, kurangnya takutnya kepada Allah subhanahu wa taala sehingga yang mereka lakukan menyelisihi ilmu yang mereka ketahui karena mereka tahu kalau yang mereka lakukan sesuai dengan ilmu mereka keuntungannya tidak sebesar ya keuntungan kalau mereka menyelisihi ilmu mereka ini kenyataan yang kita lihat yang kita dapat di tengah-tengah kaum muslimin atau tengah-tengah umat manusia hari ini seorang muslim diperintahkan berkonsultasi untuk pengobatan dirinya dari penyakitnya kepada ahlinya berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu أَهْلَ in kuntum la ta'lamun." Ta Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Tanyakan kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Akhwan Para ulama menjelaskan kepada kita Semuanya ilmunya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Tidak ada ilmunya yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah Yang ada di dunia ini Pernah ada kisah Ketika seorang ulama, seorang alim Ketika menjelaskan ayat ini bahwa seluruhnya ada dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Lalu ada orang yang tidak menerima artinya mengatakan enggak. Dan dia mengatakan, "Wahai Syekh, wahai fulan, jelaskan kepadaku di mana ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tata cara membuat makanan." Orang tersebut ingin menjatuhkan ya ulama seorang alim. Maka ini di rumah makan maka ulama tersebut memanggil kokinya, bulan taat, sini. Orang ini pengen tahu bagaimana cara buat makanan. Maka yang menanyakan tadi yang loh, aku kan tanya ayat yang menjelaskan cara bagaimana membuat makanan ini. Kata ulama tersebut, iya, dan sudah aku lakukan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Pas'alu ahla dhikri kuntum la ta'lamu. Tanya ahlinya. Sesuatu kita yang tidak tahu, ya, ngomong kepada yang ahli. Tanyakan kepada mereka. Ketika kita ingin kesembuhan, dan kita tidak tahu penyakit apa yang kita alami, tanyakan ke ahlinya. Karena terkadang, obat tidak sesuai dengan penyakit itu akan sulit kesembuhannya. Ya? Misalkan obat mencret yang dikasih obat demam yang nggak cocok. Atau sebaliknya obat demam dikasih obat mencret. Udah pening kepalanya, susah pula jadinya dia buang air besar. Nggak cocok. Bagaimana agar kita berobat, misalkan dengan obat-obatan medis, itu cocok? Tanyakan dulu ke ahlinya, konsultasi. Karena dalam Islam, selain kita berobat dengan cara-cara yang syari tadi, kita juga diperintahkan menanyakan, perihal untuk pengobatan dari penyakit yang kita alami kepada pakarnya, kepada ahlinya. Datangi dokternya yang ahli, misalkan ahli mata kita yang sakit. Udah datangi ahli THT. Ya. Kulit kita yang sakit datangi spesialis kulit. Dan sebagainya. Karena mereka ahli, mereka tahu. Sehingga obat yang kita konsumsi, yang kita gunakan itu sesuai apakah jenis penyakitnya dan juga dosisnya. Jangan main hantam kromo saja wah ini sakit ini obat nih, antam nggak tahu obat apa tanpa mau konsultasi kepada ahlinya kemudian kata syekh tidak semua orang mengetahui ilmu pengobatan sebagaimana rasulullah saw pernah bersabda inna allah taala lam yunzil da'an illa anzala lahu dawa'an alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu illa Sama, wahyu Maut. Kata Nabi Wasallam sesungguhnya Allah Taala tidaklah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah juga telah menurunkan obatnya. Kata Nabi, Ali alimahu Alimahum. Ada yang mengetahuinya dan juga ada yang tidak tahu. Kalau kita nggak tahu tanyakan yang tahu. Kita bukan ahli pengobatan tanyakan kepada ahli pengobatan. Kemudian adab yang terakhir yaitu meyakini bahwa kesembuhan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dilakukan Apakah kita berobat dengan sy cara syar'i tadi? Berobat dengan madu, dengan habbatus sauda, dengan bekam, dengan ruqyah, datangi dokter, datangan ahlinya untuk berobat, minta obat dari mereka. Itu kita lakukan semua tidak boleh kita yakini bahwa itu yang menyembuhkan. Tapi, harus kita yakini bagi seorang mukmin bahwa di hatinya hanya ada keyakinan satu-satunya yang menyembuhkan. Hanyalah Allah. Adapun berobat dengan semua sebab-sebab itu hanyalah ikhtiar. Berobat ke dokter hanyalah ikhtiar, hanyalah sebab yang diperintahkan, yang disuruh, yang diajarkan dalam Islam. Berobat dengan madu, dengan batu soda, dengan bekam dan sebagainya. Tapi, kita tidak boleh meyakini bahwa yang menyembuhkan yang memberikan kesembuhan itu adalah obat. Begitu juga ketika ya Oh, ini kan ayat Al-Qur'an. Ini menyembuhkan ayat Al-Qur'an enggak? Keyakinan kita tetap bahwa kita melakukan pengobatan dengan cara ruqyah itu tetap yang menyembuhkannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dokter dan penderita sakit wajib meyakini ini, ya. Yang mengobati dan yang berobat Wajib meyakini bahwa yang menyembuhkan itu hanya Allah. Tidak boleh tergantung hatinya kepada obatnya. Tidak boleh tergantung hatinya seorang pasien kepada dokternya. Oh, ini kalau nggak dokter itu nggak sembuh. Nggak boleh. Hanya mungkin karena dokter itu lebih tepat memberikan atau mengetahui penyakit dan memberikan obatnya sehingga kesembuhan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini dan sudah kita selesaikan dalam adab berobat dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan judul baru. Kita sudah dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis Subhanakallahumma bihamdika. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.